BP. Selain mengagumi atau mengidolakan seorang pemain badminton karena skillnya yang luar biasa, kadang paras cantik dan bentuk tubuh yang ideal juga banyak diidolakan. Namun, di antara para pemain putri yang cantik dan seksi, Andin udah milihin buat kalian 8 yang terbaik. Kira-kira ada idola kalian gak ya? Coba deh kita cek satu-satu. Mari kita buka dengan spesialis tunggal putri asal Kanada, Michelle Lee. Dari parasnya yang cantik ala gadis Asia, kalian tentu tak heran kalau Michelle memang lahir di Hong Kong 31 tahun silam. Postur tinggi mencapai 173 cm dan tubuh atletis yang seksi membuat gold medalist Commonwealth Games 2014 ini wajib masuk dalam daftar pemain paling hot di dunia. Michelle termasuk perempuan penyayang anak-anak. Jika dilihat dari konten Instagramnya, ia sering memamerkan pose bersama ponakan yang imut bernama Baby T. Bahkan saat latihan pun Baby T ikut bermain bersama Michelle. Selanjutnya ada bidadari asal Jepang, yang kecantikannya tak diragukan lagi. Minatsu menjadi salah satu idola kaum Adam karena perawakannya yang imut dan seksi. Pemain spesialis tunggal putri ini menjadi begitu terkenal saat merebut perunggu kejuaraan dunia 2014 dan menjadi juara Indonesia Masters 2018. Sayangnya bagi yang mengidolakan pemain 31 tahun ini, kalian harus kecewa karena ia sudah memutuskan gantung raket Desember 2019 lalu. Kalau tadi ada bidadari Jepang, sekarang kita ke negeri jiran. Ada nama bidadari hot Sonia Chea. Sayangnya, paras menawan pemain kelahiran Kuala Lumpur 19 Juni 1993 ini tak secantik prestasinya. Sonia tercatat hanya mampu meraih medali perak di ajang SEA Games 2017. Di luar lapangan, semua kegiatan pemain ranking 152 dunia ini diabadikan di akun Instagram pribadinya. Mulai dari hangout, latihan, hingga pose bareng atlet badminton putra. Hayo nih, siapa yang salvo liat Instagram doi? Foto-fotonya cantik dan seksi ya guys. Meski bulu tangkis Myanmar tak setenar Indonesia, Cina atau Jepang, namun jangan salah, mereka mempunyai satu pemain spesial tunggal putri yang cantiknya bak bidadari. Andin yakin kalian yang nontonin gak ada yang ngedipin mata lihat paras ayu ala wanita Asia ini. Meski minim prestasi, pemain 23 tahun ini sering pamer hobinya jalan-jalan di akun Instagram pribadinya. Latihan rutin yang ia geluti juga sering diposting untuk memanjakan fansnya yang kepo akan dirinya. Kalau yang satu ini udah jelas banget, gak ada lawan. Apalagi keseharian bidadari seksi Malaysia ini memang tak lepas dari kesan fashionable. Apalagi gaya hidupnya di luar lapangan. Mulai dari liburan elit ke luar negeri. Hingga kesibukannya mengendorse produk fashion dan kecantikan. Kebiasaan Goh Liu Ying yang kerap berpose dengan setelan pakaian terbuka juga menjadikan fanbase-nya semakin besar hingga nyaris mencapai 700 ribu pengikut di Instagram. Andin sih yakin, kebanyakan fansnya merupakan kaum Adam. Lihat aja posenya saat berada di kolam renang dan pantai. Well, selain menyukai olahraga badminton, Goh Liu Ying juga hobi bermain golf loh. Lengkap dengan rok mini dan kaos pendek yang menempel di tubuh seksinya. Meski begitu, ia juga tetap mementingkan profesinya sebagai atlet badminton. Mulai dari latihan, fitness,
hingga senam lantai kerap Goh Liu Ying lakukan untuk menjaga stamina dan melatih daya tahan tubuhnya. Kalau tadi dari negeri jiran, sekarang kita ke negeri gajah putih Thailand. Bidadari yang tengah naik daun di kalangan badminton lovers ini punya aura kecantikan tersendiri ketika berlaga di dalam lapangan. Misalnya saat ia sedang berkeringat. Di luar lapangan, kekasih si Timon Tamasin ini juga merupakan wanita yang hobi traveling, seperti berkunjung ke luar negeri atau ke pantai. Dari segi penampilan, Rawinda Prajongje cukup stylish dan memperhatikan fashion saat liburan. Bidadari badminton terhot selanjutnya adalah spesialis ganda India Jwala Gutta. Sayangnya ia dikabarkan telah gantung raket sejak 2017. Dengan bodi aduhai serta penampilan seksi di lapangan, wanita 39 tahun ini sering bikin fansnya, terutama kaum Adam, gagal fokus. Setelah pensiun pun, pemain berambut blonde masih rajin menjaga kebugaran dan bentuk tubuhnya lewat latihan rutin. Dan lihat juga posenya saat memakai sari yang merupakan pakaian khas India. Definisi makin tua makin hot ya guys. Dan untuk nominasi pemain paling hot badminton, belum ada yang bisa ngalahin atlet badminton asal Australia ini. Bentuk tubuh proporsional dari Gronya Somerville menjadi alasan mengapa ia banyak mencuri perhatian kaum Adam hingga memiliki ratusan ribu followers di Instagram. Bagi kaum hawa di luar sana yang punya body goal ala Gronya, kalian harus rutin berolahraga seperti doi. Selain menambah stamina, kebugaran dan endurance, tubuh ideal dan kencang menjadi bonus. Oh iya, Gronya juga punya hobi lain selain badminton, yaitu permainan selancar. Dalam hal liburan, Gronya cukup sering datang ke pantai untuk refreshing